Ini dia nih yang tadi gue diginiin nih. Siapa? Kang begal depan nih. Bukan. Mamang gua nih. Mang Saswi. Iya. Siapa namanya? Mang Saswi. Angkel Sas. Angkel Sas. Namanya keren banget kayak bule-bule kan. Kalau bule biasa dipanggil Angkel. Iya. Kalau di Amrik kan Angkel Sayang. Ini Angkel Sas. Kalau di Amrik lu biasa dipanggil Angkel. Kalau di Indonesia lu pantasnya dipanggil tutup botol. Kenapa sih lu sentimen banget? Giran Kang Sule ayo tadi ngecengin gak didenda. Dia bayar sendiri. Bayar. Langsung didebit gua. Perasaan Kang Sule perasaan. Dari gua mau didebit langsung. Didebit langsung. Tapi segini-gini doang duitnya kemana sih Kang Sule? Perasaan udah lama ini talkshow di acara. Kumpulin masuk. Kemana? Sumbangin dong. Kalau nggak muat penuh. Jadi kita harus ngurangin dulu. Iya. Tapi duit ini buat disumbangin. Oh iya. Kalau buat disumbangin Bang Willy nambahin lagi. Nah gitu. Oh, gitu dong. Tadi dulu ini kenapa pada berdiri nggak di pelaminan tuh? Nyambung mana ya Pak? Mang. Ini sebelum saya nanya nih Mang. Tolong si Maya biar bisa belanja lagi di pasar, Mang, ketakutan katanya. Kenapa dia? Nggak tahu, pokoknya ada masalah lah di pasarnya, nggak bisa belanja di pasar lah. Takutan sama siapa? Ya mungkin preman atau apa, nggak tahu. Oh, alam itu soal preman-preman, Mang. Saya kan dulu lulusan ini, Ninja Cicadas. Ninja Cicadas? Ninja Cicadas apa? Di Jepang ada sekolah berantem ninja gitu. Ada itu. Ya urusin kalau begitu. Gampang. Itu memang bawa apa itu kayak cerulit begitu? Ini saya masuk pabrik ini kayaknya nih jadi angin. Pegel-pegel gini le. Masuk angin. Ini alat pijat, alat yang sungguh hebat. Kami kanya mantap sampai ke urat saraf. Cobain saja dong. Pasti nikmat. Aiyee. Alat pijat. Kang Sule, ini tahu apa? Ini alat pijat Mang Saswi dipijat ke pantat. Pastinya sungguh hebat, malain baca dong. Pasti nikmat. Enjoy. Ya. Itu tuh kan kalau misalkan ada tamu, harusnya sediain minuman gitu. Minuman. Minuman yang teh susu itu. Teh susu apa? Susu. Nih. Kenapa? Ini. Apa sih apa ini? Coba? Apa? Celengan. Salah. Apa? Boleh. Ini jambu. Jambu. Oh ini jambu? Iya. Jambu pelutuk. Cintaku kutuk lutuk sama. Apa coba? Siapa? Ini apa? Jambu. Jambuku sama kamu. Jambuku sama kamu. Oke, kalau begitu, mumpung ada Mang Saswi di sini, kita akan langsung saja bermain Games Property. Silakan ke depan semuanya. Oke ya. Apa jadi jambu? Kang Sule mau kemana? Ambil ini. Nah, nanti kita akan main properti. Ya, urutannya Mang Saswi mau ikut? Boleh? Boleh. Sini. Oke. Oke. Contohnya, misalkan ya, aku kemarin ke kebun binatang. Tiba-tiba ada binatang. Terus binatang apakah itu? Kura-kura. Itu misalkan dengan barang yang lain. Misalkan, wah aku kemarin ke kebun binatang. Aku ketemu sama binatang. Binatang apakah itu? Kura-kura. Misalkan. Oh misalkan gitu. Contohnya cuma kura-kura. Ya? Okay. Aku kemarin ke bioskop. Pas aku nonton, aku rasanya pengen makan. Ya. Ya kan? Aku beli deh makanan. Popron. Kura-kura. Kita langsung silakan mulai dari Tara Budiman, silakan. Tara. Benda apa kak yang akan dimainkan oleh Tara? Satu barang.
Enggak, maksudnya boleh yang main lain. Aku kemarin kan pagi-pagi aku suka olahraga. Iya. Tiba-tiba pas lagi olahraga aku melihat ada ibu-ibu bermain. Set. Olahraga putar. Bagus. Nadia, gua harus pindah nih rusaknya. Oke, Nadia. Langsung. Kan kemarin aku main panah-panahan ya kayak anak-anak bayi gitu ya. Terus gitu tiba-tiba aku ngeliat di dalamnya tuh ada apa gitu. Tiba-tiba pas aku lihat, kura-kura. Oke. Banyak kura-kuranya. Tidak apa-apa. Kura-kura. Oke. Set kabel saya. Set. Okay. Kemarin saya jalan-jalan ke Tasik, jauh-jauh dari Jakarta, naik bus, naik mobil, naik ojek segala macam. Akhirnya sampai gunung sana, saya dapat batu. Batu apa? Batu bacan. Batu bacan. Oke. Mang Sasli. Batu bacan. Mang Sasli. Oke. Kekeran. Kekeran. Oh iya. Waktu saya ke gunung, saya melihat ada pepohonan. Langsung saya telepon. Telepon. Gimana? Oke. Dili. Dili. Oke, nanti kita akan lanjutkan di sini aja. Tiap Senin hari spesial ibu dan anak. Karena ada banyak penawaran untuk perlengkapan rumah, kebutuhan anak, dan produk kecantikan. Plus cicilan 0% dan ngirimnya gratis lagi. Monday Moms Day di blibli.com. Big choices. Big deals. Dan orang-orang suku itu pada ngeburu kita hidup dan mati untuk kejar kunci itu. Lintang dan kawan-kawan akhirnya pada curiga tentang kunci. Mereka gak mau kita tahu soal kunci itu. Kemana lo? Tiap Kamis cowok makin ganteng dengan banyak penawaran untuk fashion pria, gadget dan elektronik hingga hobi dan olahraga. Plus cicilan 0%, ngirimnya gratis lagi. Kamis ganteng di blibli.com. Big choices, big deals. Healthy Indonesians help make a beautiful Indonesia. Drink UC1000 with 1000 milligrams of vitamin C to help strengthen your immune system and to keep you healthy. Baru, Kiss Me dengan paduan rasa apel yang juicy dan buah peach yang sweet. Expression Federal. Dengan aplikasi Traveloka, makin gampang pesan voucher hotel. Download gratis sekarang juga. Air pegunungan tuh segernya beda ya. Kayak ada manis-manisnya gitu. Di balik jernihnya air Le Mineral, terkandung anugerah mineral alami. Le Mineral memproteksinya dengan mineral protection system. Agar kesegaran khasnya terjaga utuh hingga ke tangan Anda. Iya, Le Mineral segernya beda. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Itu mencerminkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Sayang sama anaknya kan, dipakein helm ya pak. Lojar ke TKP, siap 86. Gesekan dengan pakaian ketat membuat sekitar area V jadi gelap. Lactasis White Intimate. Bersihkan dengan lembut dan cerahkan area V dalam 4 minggu. Dapat digunakan sehari-hari. Lactasis White Intimate. Lebih cerah, lebih percaya diri. Kini hadir Lactasis All Day Fresh. Yeah.
Siapa namanya? Maya. Maya, 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 Maya. Datanglah, datanglah. Maya, 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 Maya. Datanglah, oh datanglah. Siapa namanya? Maya. Aku punya Maya, tetangga Maya. Namanya Maya. Maya, Maya, Maya. Hurufnya dibalik jadi apa sih? Jadi Maya. Jadi Maya. Maya, 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 Maya. Datanglah, datanglah. Maya, 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 Maya. Datanglah, sudah datang. Eh, tar dulu. Kan, Maya, 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 Maya. Gue jadi ayam ya? Iya. Jangan gitu dong. Enggak, ini takutnya dari nyanyinya sangat. Maya, 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 Maya. Eh, yang pakai Kang Sule. Maya. Kang Andre, ya. Kalau boleh tahu ini teh apa sih? Itu namanya teh asal Jeboy. Nikmatnya. Minuman si Nenek Maya. Beda sama yang punya Nadia. Ini memang namanya teh apa? Itu teh bohai. Bohai. Tahu nggak teh apa? Teh apa? Ini namanya tes Justin. 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 Guru. Tapi Kang Sule, di sini suguhannya udah nggak ada yang namanya kayak jagung-jagungan gitu ya? Ada sebetulnya mah. Ada. Cuman lagi di beresin dulu. Lagi di open. Saya pengen nyanyi soalnya. Itu lihat lagi pada nggak ada semuanya. Sama Maya dijual-jualin ya. Tapi Kang. Billy kan udah jarang ketemu Kang Sule nih, baru ketemu lagi sekarang ini. Billy perhatiin Kang Sule semakin hari semakin tampan gitu. Rahasianya apa sih Kang? Makasih loh Billy. Enggak maksudnya, itu apa mukanya tuh tambah bersih pakai krim-krim apa gitu. Oh saya mah gak pakai krim saya mah. Pakai apa? Amplas nomor 12 tapi. Soalnya agak-agak yang namanya komedo, komedi, hilang semua. Kocum. Semuanya hilang kalau pakai itu mah. Memang iya. Billy baru nyadar ya? Baru nyadar. Memang Sule ini sekarang bersihan. Dulu kotoran. Dulu kotor. Dulu kotoran, dulu kotor. Maksudnya itu kotor. Ah, Sukijan. Supriman. Sukijan. Sumijan. Ini ada lagi yang mau ditambah, ada yang mesti dibantu lagi. Maya. Makasih cukup Maya. Maya. Ya. Makasih. Sama-sama. Sampai ketemu. Maya udah punya pacar belum sih? Belum. Kenapa, Billy? Belum punya pacar. Kasihan deh lo. Keren bener ayu. Sama Maya, kita belum punya pacar. Sama Maya ya. Dah. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi Andre. Ya. Tara ini terkenal sebagai guru ya pada saat ini. Ada di program NET yaitu Kelas Internasional. Ya. Nah ini jadi guru jadi, seperti apa ini? Jadi guru karakternya ya sedikit agak sulit sih. Mungkin bapak dosen-dosen yang di sini ada dosen, bapak dosen mungkin ya jadi kita, kalau saya sih akhirnya saya menyadari ternyata jadi guru itu tidak mudah. Betul. Karena sulit sekali apalagi mengajar bahasa Indonesia yang bahkan kita orang Indonesia sendiri pun belum begitu berbahasa, apa bisa berbahasa dengan baik. Nah makanya di sini karakternya kalau saya pribadi sih guru les di mana saya harus mengajarkan ke 8 negara berbeda. Berbeda. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Dan di samping itu juga karakter Pak Budi ini selalu ditindas oleh kepala sekolahnya. Betul, Bu Rika. Siap Bu Rika ya. Bu Rika namanya. Kalau dulu kepala sekolah saya juga tapi Kanjeng Mami namanya. Kanjeng Mami. Nah, itu kenapa itu bisa ditindas seperti itu? Karena emang Pak Budi ini karakternya itu dia orang yang ingin sekali bekerja dengan adanya lowongan kerja di Jakarta tuh sangat sulit. Betul. Ketika dia masuk ke satu sekolah ya gimana pun caranya dia harus tetap bertahan. Betul. Makanya di situ selain konfliknya ada di kelas tapi konfliknya juga ada di kepala sekolah. Betul. Itu. Kita langsung saja ya. Inilah dia kepala sekolah Pak Budi. Iya.
itu ini yang lo bilang kepala sekolah Kang Sule. Kepala sekolah. Saya juga mikir, ini kepala sekolah apa kepala desa ya? Hari ini tidak ada bercanda sama saya. Oh iya. Galang ini kepala sekolah. Galang. Wis, dulu dulunya kepala kereta api, Ndre. Kepala gerbong. Iya. Itu permen, Bu. Bu. Permen. Dipakai dayung. Jangan katanya bercanda. Mau marah. Bercanda. Jangan bercanda ya. Jangan bercanda sama saya. Oke. Di sini karakter saya galak. Ibu kepala sudah. Ketawa konsisten katanya galak. Tahan. Di guru apa ya kepala sekolah sebenarnya? Kepala sekolah. Oh, kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepalanya enggak ada sekolahnya. Tapi kalau kepala sekolah kayak gini model-modelnya pakai kacamata kayak kepala sekolah sekolah di Jepang ya. Oh iya, yang sekolahan yang seksi-seksi. Iya. Semok, cantik. Ini seksi juga ini. Seksi. Seksi security ya. Seksi keamanan dong. Seksi keamanan. Okay. Ngomong terima kasih. Ibu Darmi. Namanya siapa? Ibu Rika. Ibu Rika. Ibu Rika. Ibu Rika, Pak. Ibu Rika. Rika kok so Darmi jauh banget tuh lo. Ibu Rika. Ngomongnya harus gitu. Rika. Bagaimana menurut Ibu Rika, Pak Budi ini? Berikan kan buat yang gatal-gatal itu ya? Berikan. Silakan. Bagaimana? Dia malah ketawa. Iya, kamu mau ngomong apa? Ah, itu sudah ditanya. Mau ngomong apa? Galak. Kalau lihat keluar api itu dari mulutnya tadi. Berikan. Bagaimana pendapat Anda tentang saudara Budi? Kepala sekolah ini. Budi. Hobi, hobi sekolah. Biasa bawa ke sekolah. Gue ini jadi apa? Jadi kepala sekolah. Jadi sekolah. Sekolah bahasa Indonesia. Ini Pak Budi. Saya adalah Budi staff. Ini sebagai guru di sekolah internasional. Betul. Orangnya sangat bijaksana ya, betul? Ya. Tapi katanya sering dimarah-marahin sama ibu. Apa ya. Salah bapak guru ini? Dia ya karena ibu kepala sekolahnya memang bawel. Jadi apa-apa itu salah. Kenapa gitu. Kok bisa disalah-salahin? Huh? Kan gak semuanya salah terus, bisa benar juga. Ya namanya juga bawel, Mas. Orang kalau bawel itu mesti nyari kesalahan aja sama... Bawel kan yang diempang tuh biasanya. Karena... Bawel! Ibu orangnya penyabar ya? Iya, saya darah tinggi. Darah rendah. Pantesan tadi pas begitu ibu muncrat darahnya seru. Saking tingginya. Tapi Bu Rika ini punya karakter di mana kalau dia bertemu dengan... Katanya suka yel-yel ya? Iya, suka ada yel-yel. Mungkin bisa dikasih tahu yel-yelnya. Yel-yelnya gimana? Tadi nggak dikasih tahu. Ada kalau mau nemui muridnya, yel-yel, ada yel-yel khusus ya? Khusus kepala sekolah gitu ya? Iya. Coba. Murid-murid semua. Jangan bercanda. Coba di sini, Bu. Coba dengerin lagi yang tadi. Jangan bercanda. Yel-yelnya. Balik sini, Bu. Balik sini. Gimana? Murid-murid semua. Makasih ya, Bu. Udah enggak usah. Makasih. Ya. Yujeng jahat. Ibu, terima kasih sudah ada di sini, sudah menyempatkan karena ibu sibuk sekali ya. Iya. Selain sebagai kepala sekolah juga punya material juga ya. Ibu ini ya asisten rumah tangga juga. Banyak ya. Banyak banget usahanya ya. Kasihan ya. Terima kasih banyak loh ibu. Ini hanya sekedar buat Pak Budi, buat Pak Budi. Ini terima kasih Pak Budi ya. Terima kasih ya. Buat pemirsa di rumah, kepala sekolah Pak Budi sudah hadir di sini dan akan ada kepala sekolah siapa lagi yang akan hadir di sini, tapi nanti di sini aja.